Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku ya guys di Lin Channel. Ini belum beresan pagi ini. Aku masih mau jemurin baju, ngepel aja belum. Terus nyapu depan ruangan luar juga belum. Pagi ini tuh aku mau ditinggal majikan sama nenek aku pergi ke kota karena nenek aku kan itu sakit ya guys ya. Jadi setiap bulan itu check up ke kota karena aku di Bengkulu. Jadi check upnya itu di kota sana guys. Di sini ada di rumah sakit ada, tapi nggak sebagus di kota katanya. Oke guys, jadi aku udah di luar rumah. Aku habis jemurin baju, lagi masukin sampah-sampah. Sampahnya banyak banget. Oh ya, jadi nenekku sama cicekku lagi siap-siap itu guys, lagi packing baju. Nggak tahu beberapa hari perginya belum bilang sih, tapi katanya sekitar 3-4 harian. Dan setiap pergi ke kota itu guys ya, setiap nganterin sama check up sebulan sekali ke kota sana, aku tuh pasti dikasih uang makan guys, nggak terlalu 500. Jadi aku dikasih uang 500 buat beli sarapan tiap pagi, beliin kakek juga gitu guys. Ini aku lagi ngumpulin sampah karena lagi nyapu depan rumah, habis ini ngepel sambil nungguin ama berangkat. Oke guys, jadi kayak nenekku tuh kalau tiap mau berobat dianya sembahyangan dulu sebelum berangkat tuh. Jadi itu udah siapnya tuh tasnya dia. Dia aja juga udah di luar sana, aku tunjukin ya guys ya. Guys, jadi emang aku udah mau berangkat nih. Bye-bye. Oke guys, jadi cecekku sama mamaku udah berangkat tuh, mau pergi ke kota naik taksi ke bandaranya. Wah, mamaku ya. Oke guys, jadi mamaku sama cecekku tuh udah berangkat. Jadi aku di rumah sendirian, bukan sendirian sih sama kakek, tapi nanti ntar malam biasa tuyul-tuyul yang aku jaga seperti di video dia kemarin, anaknya orang Vietnam juga ada kesini nanti malam. Sudah waktu gede banget guys. Jadi ini aku mau ngelanjutin kerja dulu ngepel, soalnya belum beresan. Kakekku lagi tidur, soalnya semalam itu dianya nggak tidur, teriak-teriak gitu guys. Nah tadi tuh amaku setiap mau berobat ke kota itu pasti takut guys. Jadi tadi cecekku pergi itu bawa anjingnya juga karena mau berobat juga. Nah nenek aku tuh mengidap penyakit kanker guys. Jadi sebelumnya udah pernah dioperasi juga, udah diambil, tapi masih dianjurkan buat kontrol. Ininya tuh masih agak besar gitu guys, nambah merah lagi. Jadi diberobatin ke kota sana karena awalnya itu aku juga berobatnya ke kota sana. Di sini ada rumah sakit besar juga ada guys, tapi lebih lengkap lagi ke kotanya karena kan ini di pulau guys ya. Jadi kalau ada apa-apa, orang Taiwan juga banyak yang berobat di kota sana guys. Kebetulan cece sama nenek aku hari ini mau pergi ke Kaohsiung ya. Dulu pertamanya sih Taipei, sekarang Kaohsiung guys. Nenek aku mau lanjut ngepel dulu ya guys ya, karena tinggal kerjaannya ngepel. Tadi masih mungkin mengantarkan nenek sama cece buat naik taksi. Oh guys, tadi belum jelas ya, tadi waktu aku ngasih nunjukin aku dapat uang jajan dari cece aku. Nah ini guys, 500 NT lumayan. Alhamdulillah. Jadi kalau tiap berpergian nggak aman nggak cece, pasti mereka itu ngasih aku. Tapi tadi cece udah ngasih, ama aku mau ngasih aku tolak kan, udah dikasih cece. Alhamdulillah setelah pergi-pergi tuh aku pasti ditinggalin uang jajan, padahal di rumah itu banyak makanan, banyak sayuran, aku bisa masak. Tapi alhamdulillah dapat uang jajan. Jadi untuk aku beli sarapan kalau pagi sama
beliin kakek gitu, guys. Alhamdulillah 500 ente. Nggak tahu mereka pergi berapa hari, tapi bilangnya sih 3 sampai 2 hari, 2 atau 3 hari gitu, guys. Nggak tahu, tapi alhamdulillah buat jajan. Guys, jadi aku udah selesai beresan, dapur juga udah rapi, udah bersih. Kamar mandi juga udah aku bersihin. Ini barusan aku pel juga. Tuh. Jadi tinggal aku mau mandi. Jadi di rumah ini sepi banget sekarang. Tinggal aku sama kakek. Sekarang jam 9:30. Seperti biasa aku beresan jam 9:30. Nah, biasanya ada anjingnya Cece tapi dibawa. Aku mau lihat kakek aku. Tuh, tetap nggak tidur. Aku nyalain lampunya dulu, guys, ya. Maaf kalau berisik suara kipas ini. Tuh. Akong. Akong. Akong mau sweja, Ma. Hah? Lihat nih tidurnya kayak gini. Akong ya piat se. Hah? Ya piat se. Aku benerin selimutnya. Ya piat se lopo kau. Hmm? Boy. Akong pato ya akong, ha? Apa? Jadi akongku biar tidur, aku mau guys, jadi akongku biar tidur karena semalam tuh bener-bener dianya gak tidur sama sekali. Nah ini aku mau ganti baju karena apa namanya, keringetan banget, gerah banget gitu, guys. Cuacanya tuh gerah banget, gak panas tapi gerah karena apa namanya, udah mau menjelang musim dingin gitu, guys, ya, ganti cuaca gitu. Tuh, aku masih duduk di kamar aku, istirahat dulu sambil minum-minum, tapi habis ini aku mau mandi juga, guys. Minum dulu. Tadi udah sarapan juga, jadi di rumah berdua. Tinggal nunggu nanti malam, pasti ram banyak video-videonya. Oke, guys, jadi gitu aja vlog pagi ini, mengantarkan nenek pergi ke kota. Jadi ya gitu aja vlognya, yang sederhana aja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, di share juga ya, guys, ya. Jadi terima kasih. Aku mau beres-beres badan aku dulu karena bajunya basah banget. Maaf kalau di video aku kurang jelas atau kurang gimana ya, kurang menarik di videonya karena ya apa adanya gitu, guys, ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMI Taiwan. Semangat.